Oke, assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Nah, ini kandang yang baru bikin ya kemarin. Ini lebarnya 8 meter, lebarnya 5 meter, panjangnya 8 meter. Jadi 5 kali 8. Ini saya sederhana saja pakai bambu ini biar murah. Karena tadinya saya pakai baja ringan ya rencananya. Rencananya pakai baja ringan, tapi saya hitung-hitung lumayan ya, selisihnya lumayan banyak. Jadi saya pakai bambu saja ini, bambu petung sama bambu biasa. Nah, untuk atapnya saya pakai genteng bekas. Jadi kalau di kampung-kampung itu kan ada warga yang mungkin baru ganti genteng, itu kan ada yang nggak kepake, itu saya beli murah sekali, cuma 300 rupiah per genteng. Jadi untuk genteng saja, kalau pakai asbes itu habisnya 2,5 juta, kalau pakai genteng bekas paling saya 600 ribuan. Ya, jadi murah ya. Satu kandang ini bikin 7 hari kemarin. 7 hari itu tukang 3. Jadi habisnya nggak sampai 5 juta, kira-kira 4,5 juta. Nah, ini rencananya saya mau bikin kandang yang sebelahan nih. Ya, di sini mau bikin lagi seukuran segini. Jadi kira-kira untuk ayam 2000 muat ya. Tanahnya masih agak luas ke sana nanti. Nah, di sini juga bisa dibangun kandang lagi nantinya, kalau memang di sini sudah saya bangun semua, di sini bisa dibangun lagi. Jadi tanah saya itu yang dari pagar situ sampai sini kira-kira ya 20-an meter. Nah, masih luas kok di sini. Nah, masih bisa dipakai lagi kandangnya nanti. Tanahnya bisa dipakai lagi. Oke, sekarang kita lihat ke dalam. Nah, ini genteng-genteng bekasnya ini kemarin. Kalau yang gendeng wuwung itu gendeng baru ya, itu harganya 5.000 paling untuk atap. Paling kemarin habis 400.000. Nah, ini untuk melanjutkan peternakan saya yang sebelumnya, di kandang yang sebelumnya ini saya bikin kandang di sini. Ini untuk kandang indukannya. Kandang baterainya di sini, terus di bawahnya nanti dikasih biopon untuk maggot juga. Di sini memang masih belum ada listrik dan belum ada sumurnya juga. Nanti itu PR saya, mungkin akan segera digarap nanti. Nah, oke teman-teman, kalau mau nyimak video-video peternakan ya silahkan saja disimak gitu ya, kelanjutannya bagaimana nanti. Oke.